Selamat datang di channel Inti Tutorial. Baiklah, di video kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara mengaktifkan laci di HP Vivo. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi di sini bila tampilan menu di handphone Vivo kalian seperti ini ya, jadi ini versi standar ya. Kalau kalian ingin mengaktifkan laci seperti contohnya di sini kita tarik ke atas. Kalau kita tarik ke atas itu maka akan muncul menu-menu atau aplikasi-aplikasi yang sudah kita install di HP kita. Jadi ini karena belum aktif, cara untuk mengaktifkannya kalian bisa ketuk dan tahan pada bagian yang kosong di layar handphone kalian seperti ini. Kemudian akan muncul seperti ini, kita klik yang pengaturan. Pengaturan beranda di pojok kanan bawah. Oke, di sini kita ada paling atas ada gaya layar beranda, kita klik. Ini memakai gaya standar. Jika kalian ingin tampilannya menjadi aplikasi di laci, kita bisa aktifkan seperti ini. Oke, di sini sudah aktif, kita kembali dulu. Kita akan coba. Oke, karena di sini sudah aktif tampilan layar lacinya, kita akan coba geser ke atas. Oke teman-teman, jadi di sini akan seperti ini ya. Jadi kalau kalian ingin mencari aplikasi, kalian tinggal geser saja ke atas seperti ini, maka di sini ada muncul aplikasinya di laci aplikasi kalian. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara mengaktifkan laci tampilan laci di HP Vivo. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.